Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam sedulur semua, selamat malam pecinta YouTube dimanapun berada. Malam ini saya berkesempatan untuk melihat cara Pak Teguh membuat pupuk cair sederhana ala Pak Teguh dari urin kambing. Oke. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Sebelum kita mulai, boleh diperkenalkan Pak? Apa semua Pak ini Pak, bahan-bahannya Pak Teguh? Yang pertama ini ada empon-pon. Nggih. Yang kedua ada urin kambing. Yang ketiga tetes tebu atau molase. Oke. Ya, yang keempat ada bawang putih. Ada bawang merah. Ada ini terus bonggol tebuk pisang ya, kayak ini anakan pisang. Oke, sudah saya cacah. Dan yang terakhir ini sabut kelapa. Oke, siap. Ini, sabut kelapa. Dan ini caranya begini. Bawang kita geprek ya, kita geprek bawangnya juga, terus ini dimasukkan di jeruk jerigen di dalam jerigen ya, siap. Semua itu ukuran satu botol anu Pak nggih, botol aqua di wedus Pak, atau urin wedus Pak nggih. Iya, iya. Urin wedus itu satu botol aqua teman-teman, karena ini sebagai simulasi atau contoh saja bila mana kita tidak punya kambing nggih, kita beli urin satu botol, kita bisa membuat kompos pupuk cair seperti Pak Teguh ini. Oke. Ini bukan satu botol aqua ini tadi. Terus lanjut Pak Teguh. Dan ini bonggol pisangnya juga dimasukkan. Jadi kan sudah berapa lama Pak Teguh membuat pupuk cair Pak Teguh? Ini sudah 2 tahun. Ini selain buat pupuk cair atau penyemprotan, bisa apa lagi Pak Teguh? Ini bisa buat bunga, tumbuh, pokoknya tumbuh-tumbuhan Mas, bisa Mas. Lanjut Pak Teguh. Ini untuk semua macam, semua untuk jenis tanaman pokoknya Mas. Enggak ada yang ditinggalkan. Oh, kalau untuk tanaman ini terus sabut kelapanya. Oke. Masuk semua Pak Teguh nggih? Iya, ini masuk semua. Ini berarti difermentasi Pak Teguh nggih? Ya, ini difermentasi paling lama 1 bulan, bisa lebih. Lebih dari 2 bulan lebih bagus Mas. Oke. Siap. Yuk, gantian yang ini Mas. Ini oke. Ini apa Pak? Air kelapa, pon-pon, sama buah-buahan yang sudah difermentasi selama 2-3 minggu. Oke. Ini ukurannya sekian. Satu apa mangkok nggih? Mangkok. Oke, siap. Satu mangkok untuk satu untuk botol aqua urin kambing nggih. Oke. Terus ini urin kambingnya Mas. Nggih. Siap. Satu botol aqua tadi. Oke. Kalau banyak ya medianya sini juga besar Mas. Oke, siap. Ini disokkan semua. Sokkan. Ya. Bahasanya disokkan. Disokkan semua Mas.
ya, masuk. Oke. Habis itu tetes tebunya. Ini kira-kira ini berapa ya? Satu botol ini ya. 500 mili, 600 mili tuh. Ini 600 mili ya. Sokkan semua, Mas. Oke, teman-teman semua, pecinta YouTube semua. Ini adalah cara Pak Teguh membuat pupuk kompos atau pupuk cair dari urin kambing. Untuk teman-teman yang habis, baru menemukan channel ini, Mas. Dikocok dulu, Mas. Biar tadi molasenya sama anunya itu biar tercampur. Oke. Ya. Ah, baunya harum. Hidung saya sampai enggak kuat, Mas. Ini selama berapa ini minggu, Pak? 2 sampai 3 minggu sudah bisa disemprotkan. Okay. Selain disemprotkan bisa juga untuk di apa itu? Dikocorkan. Bahasane. Disiramkan juga bisa. Oke, okay, siap. Kalau teman-teman ada yang budidaya bunga, apa yang persawahan pertanian, pakai pupuk ini lebih bagus. Masalahnya tanahnya itu tidak kena kimia, itu lebih subur daripada yang kena kimia, Mas. Oh, gitu, Ge. Ya. Di samping itu dan ada tambahannya lagi, Mas. Ini lebih bagus, lebih hemat, juga bisa untuk kompos. Misalkan kotoran kambing, kotoran sapi, yes, pokoknya kotoran-kotoran ayam bisa dicampur sama ini, difermentasi dulu 1-2 minggu, lebih lama lebih bagus, itu juga lebih bagus, Mas. Satu lagi, pupuk itu yang membuat subur ya, apa ya bahasanya ya, ya pokoknya lebih IGI, lebih ekonomis lah, lebih hemat, hemat gitu. Oke, okay. Siap. Yeah. Oke, okay, teman-teman, sedulur semua, pecinta YouTube, terima kasih. Ini adalah cara Pak Teguh membuat pupuk cair dari urin kambing, tapi juga bisa dari urin sapi, Pak, ya? Iya, bisa urin sapi, bisa. Lebih bagus lagi urin kelinci, Mas. Urin kelinci, ya? Tapi urin kelinci mengumpulkannya yang susah. Tapi ini informasi, teman-teman, ini Pak Teguh juga punya kambing juga sebenarnya, tapi kita belum bisa review karena berhubung waktunya, kapan-kapan kita review lagi kandang kambingnya. Nah, ini ada satu lagi. Ini adalah tempat fermentasi pakan-pakan Pak Teguh ini. Dan satu lagi, Mas, nanti ya, saya kapan-kapan saya akan membuat pupuk kompos sama pakai yang ini yang sudah jadi. Oke, siap. Oke, Pak Teguh. Terima kasih, Pak Teguh, nggih. Oke, teman-teman semua, sedulur semua pecinta pupuk organik atau petani milenial, petani Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.